Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali yang saya cintai dan saya banggakan siswa siswi SMP Negeri 2 dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini tepat di hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 ini kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan mana anak-anak sekalian, hari ini adalah hari yang bersejarah. Ketika tepatnya 28 Oktober tahun 1928 melalui Kongres Pemuda yang kedua, para pemuda kita mengikrarkan tiga pernyataan, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu adalah tiga ikrar yang disebutkan, yang diikrarkan oleh para pemuda kita di zaman dulu, yang merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa. Karena dengan ikrar tersebut, bangsa Indonesia menjadi bersatu, semangat untuk melawan penjajah demi kemerdekaan. Dan alhamdulillah dengan ikrar tersebut, tepatnya 17 Agustus 1945, kita bisa menjadi negara yang merdeka. Oleh sebab itu, kita selaku penerus bangsa ini harus meneruskan semangat para pahlawan kita. Yang pertama, khusus untuk kalian, yaitu apa? Giat belajar. Modal kalian giat belajar, ya. Kalau dulu seusiaan kalian sudah nengteng senjata, ya, untuk melawan penjajah. Tapi kita sudah merdeka, kewajiban kita adalah giat belajar, ya. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Kalian harus punya cita-cita, mau jadi dokter, jadi guru, mau jadi pengacara, mau jadi tentara, jadi polisi. Untuk mewujudkan cita-cita itu, kalian harus rajin belajar, buat bangga bapak ibu kalian, ya. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Guru adalah orang tua di sekolah, dan orang tua kamu di rumah itu orang tua kamu sendiri, ya. Kamu jangan sampai membantah perintah, ya. Sebisa mungkin dibantu. Kalau di rumah, ya paling tidak kamu nyapu halaman, bersih-bersih halaman, cuci piring, ya, sebisanya, ya. Dan jangan sampai mengucapkan A, I, U, ya, pada orang tua, karena itu adalah sudah berdosa mengucapkan A, I, U, ya. Jadi kamu harus patuh, ya, dan taat pada perintah orang tua dan guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah, ya. Untuk itu, marilah anak-anak sekalian, melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita wujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini, yaitu untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur, generasi yang cerdas, karena kalian nanti 6 tahun yang akan datang adalah menjadi pemudanya. Pemudanya itu kalian, ya. Jadi jangan sampai dari kecil udah ada yang main bully. Itu bully dan tawuran sekarang menjadi semacam hantu yang menghantui
pendidikan di Indonesia. Ya. Kalau kalian melihat ada pembulian, segera laporkan. Dan jangan sampai kalian menjadi pelakunya. Dan jangan takut untuk korban bully, segera melapor kepada guru sekolah, ya, atau teman kamu melihat ada pembulian, jangan diam saja. Kalau nggak bisa dengan kamu sendiri, kamu bisa laporan kepada bapak ibu guru di sekolah, ya, karena bapak ibu guru karena matanya satu, jadi nggak bisa mengawasi semuanya. Jadi harus dibantu oleh kalian, ya. Demikian untuk keamanan pembina upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Dengan ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya.